tanggal 28 Februari yes. kita akan turun, tidak hanya kaum buruh tapi semua rakyat jelata yang tergusur oleh pasal-pasal Omnibus Law, menyerukan aksi serentak di seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 28 Februari di gedung DPR. Siap turun ke jalan 28 Februari 2023 di DPR. Kepada seluruh rakyat, nanti tanggal 28 Februari dari apapun Anda, dan mohon dukungan tanggal 28. Mari kita kepung DPR RI. Kita ini udah marah betul dengan undang-undang ini, dengan cipta kerja ini. Dan saya berharap nih, tanggal 28 itu adalah semua kaum buruh khususnya di Pulau Jawa ini berbondong-bondong ke Jakarta lah. Maka tanggal 28 Februari, mari kita secara bersama-sama. Kita siap benderanya ya, kita siap. Kita nanti in action. Siapan buat aksi 28. Sudah siap. Oke. Oke, siap. Berikutnya adalah presiden harus mencabut. Kalau tidak mencabut, ya berarti presiden memang melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai rakyat Indonesia, kami harap Anda semua sudahlah, hentikanlah perbedaan di antara kita, cari persamaan di antara kita. Ayo kita sama-sama turun berjuang bersama-sama pada tanggal 28 Februari 2023 dalam aksi protes rakyat Indonesia, di mana seluruh elemen bergabung, bersatu, dan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah kain putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa juga. Keadaan genting, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!